Selamat datang di dapurku teman-teman. Kali ini aku pakai subtitle bahasa Inggris ya, biar teman-teman yang berbahasa Inggris bisa memahami vlog ini. Hari ini aku mau masak masakan sederhana, masakan rumahan. Masakanku terdiri dari sayur bobor daun labu, tumis pindang tongkol, dan tempe goreng. Aku juga mau goreng kerupuk beras atau gendar. Biasanya aku selalu merendam sayur-sayuran di larutan garam dan cuka. Ini untuk melarutkan pestisida dari sayuran ya. Di sini aku tambahkan cabai hijau, tomat cherry. Cabai hijau dan daun labunya nanti untuk bikin sayur bobor. Tomat cherry dan ini cabai keriting merah nanti untuk menumis pindang tongkol. Semuanya aku rendam di larutan garam dan cuka selama kurang lebih 15 menit. Sambil menunggu rendaman sayur, aku sempat cuci piring dulu. Biasanya aku suka masak sambil dengerin radio. Enak, lebih enjoy gitu. Nah, sekarang aku nuangin minyak goreng kelapa di panci. Ini untuk menggoreng kerupuk gendar. Anak-anak dan suami suka banget ngemilin kerupuk gendar. Setelah itu, aku pakai buat goreng tempe. Tempenya sudah direndam di garam, merica, dan bawang putih. Sudah hampir selesai. Terus, aku rebus air untuk bikin sayur bobor daun labu. Ini aku celupin laos dan daun salam. Nah, ini aku bikin bumbu, udah biasa ya bikin seperti ini. Ini adalah campuran tumisan bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan kemiri. Jadi kalau mau bikin sayur, tinggal cemplungin aja nih 2 sendok makan aku pakai untuk sayur ini. Nah, untuk isiannya sayur, ini aku tambahin irisan cabai hijau. Irisan cabai hijau dan sayur yang habis direndam tadi langsung aja dicelupin ke panci. Terus diaduk-aduk sampai merata, kerendam semua sayurnya di air. Tempe gorengnya udah siap diangkat. Aku suka banget nyemilin tempe goreng sebelum disajikan di meja makan. Giliran menggoreng pindang tongkol yang udah dipotong-potong. Goreng 2 batch ya. Nah, ini aku pakai santan bubuk dari Tropicana Slim biar low fat. Aku masukin semuanya satu bungkus ke panci. Terus diaduk-aduk. Nah, ini udang rebon kering. Aku masukin juga sekitar 1,5 sendok makan. Cuma buat ada aroma-aroma udang rebon aja.
Sebenarnya kalau ada udang basah lebih enak loh. Next, aku tambahin teri goreng. Teri mentah juga bisa, tapi kalau pakai teri mentah, masukinnya agak awal ya. Ini aku sengaja teri goreng biar agak-agak rasa-rasa crispy-crispy gitu. Tunggu sampai menyerap. Nah, ini untuk tumis pindang tongkolnya. Aku iris-iris bawang merah. Cabai merah keriting. Dan tomat cherry-nya dibelah-belah. Sambil menunggu menggoreng pindang tongkol, aku sempat merendam anggur di larutan garam dan cuka untuk melarutkan pestisida yang menempel. Lanjut, aku tumis bawang merah dan cabai merah keriting tadi. Tunggu sampai harum ya. Sayur bobornya udah siap, aku angkat masuk ke mangkuk. Lanjut, di tumisan pindang tongkol aku masukin tomat cherry yang udah dibelah-belah. Terus masukin semua pindang tongkol yang sudah digoreng. Terus diaduk-aduk deh sampai merata dan ditunggu sebentar sampai menyerap bumbunya. Next, aku tambahin ini kaldu jamur ya, bubuk kaldu jamur biar menambah rasa sedap. Terus diaduk rata lagi, ditunggu sampai menyerap. Terakhir baru deh dimasukin garam lautnya. Oke, makan siang sudah siap. Nasi ada, tempe goreng, tumisan pindang tongkol, sayur bobor daun labu, dan kerupuk gendar. Semoga menginspirasi ya. Selamat masak-masak. Jangan lupa subscribe, like, klik lonceng, dan share ya, supaya berbagi ke teman-teman yang lain. Terima kasih.